Yes, oke. Okay. Hello friends, selamat datang kembali di channel Loose Tigers. Dan di video kali ini gue pengen showcase shaders lagi. Yang pastinya warp untuk MSP dan juga Minecraft Bedrock yang udah support Render Dragon, jadi versi 1.18.30 ke atas sampai 1.20. Nah, jadi sekarang gue pakai versi 1.19.40. Ya versi nggak terbaru banget sih, soalnya yang terbaru kalau nggak salah 4.1 biasa, cuman hanya fix bug, jadi gue balas juga gue update, oke. Okay. Nah, shaders yang gue showcase yaitu BS shaders tapi yang versi light. Jadi kalau kemarin gue udah showcase yang versi biasa, kali ini kita coba showcase yang versi light nya guys. Oke, okay. Tapi seperti biasa sebelum mulai jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe di channel Loose Tigers, and let's start. Okay friends, so yeah, ini dia shadersnya. Nah, jadi disclaimer, kalian harus pasang sebuah texture pack ya, namanya itu BSBA material support guys. Jadi ini tuh kayak ngebuat shaders kalian tuh ya, bisa lu baca lah di deskripsi ya, glowing ore, clouds and water detection, itu fungsinya. Nah, jadi di sini gue pakai map, jadi mapnya nanti ada juga di deskripsi guys ya. Ini keren sih tuh, bisa lihat deh mapnya ala Japanese gitu bro, keren banget sih. Oke, so untuk shaders ini apa sih yang membedakannya? Biar gue bahas dulu. Nah, karena ini versi light, dia itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu cerah gitu, nggak terlalu colorful kayak shaders yang versi normalnya gitu. Ya, jadi kalian bisa lihat lah ya dari apa ya bahasanya itu, warnaan blok-bloknya itu nggak colorful kemarin gitu, dan dia juga nggak terlalu foggy. Fognya itu kalau di Jawa aja, gitu, enggak ya. Nah, cuman yang bagus dari shader sini itu awannya guys, kalian bisa lihat. Nah, dia punya awan dan awannya itu bergerak guys ya, jadi awannya itu kayak tipis-tipis gitu, itu bagus banget seriusan. Nah, seperti yang bilang tadi, untuk awannya itu kalian harus pasang tekstur yang tadi itu, yang BSBA RD material support ya, render dragon materialnya, baru ada awannya gitu. Oke, okay. Nah untuk, oh ya gue lupa bilang, untuk versi render dragon ini ada dua versi. Jadi ada yang versi airnya itu yang udah realistik kayak gini, atau yang versi vanilla. Jadi kalau yang versi vanilla udah pasti lebih light dan lebih ringan lagi gitu cuy. Cuma ini udah enak banget sih untuk main survival, menurut gue udah smooth banget gitu. Beda kalau yang kemarin memang agak lag dikit gitu. Nah airnya seperti ini, kalau bisa lihat udah cakep banget airnya ya. Kita coba lihat di dalamnya. Nah, di dalam airnya seperti ini tuh ya, bagus, bagus banget asli. Kita akan coba taruh pencahayaan kira-kira gimana kalau pencahayaan di dalam airnya. Oh, pencahayaan menurut gue terlalu terang guys ya, kalau nggak kalian gimana. Dan ya kita, oh nanti lah ya, kemudian untuk di dalam air dan bayangan pohonnya juga menurut gue bagus tuh ya. Oke, itu dia. Nah, airnya ini cakep banget nih kalian bisa lihat. Anjay, airnya itu loh yang paling bikin memanjakan mata banget, sumpah. Nah, terus kita coba apa? Hujannya kali ya. Oh ya, kalian bisa lihat itu kalau dia berkabut kayak gitu cakep banget. Terus mataharinya mana tadi? Loh, kok hilang? Oh, matahari. Mataharinya hilang, bro. Ya udahlah, tapi tadi ada ya. Ini kenapa hilang guys? Oh, ini mataharinya ketutup tadi itu, mataharinya kayak gitu. Ini ada kayak reflectionnya dikit, lens flare-nya lah, kok reflection sih, lens flare ya bahasanya. Oke, sekarang kita coba ubah dia jadi hujan. Kita mau lihat efek-efek hujannya itu kayak mana, bagus gak? Oke, okay. Nah kalau pas hujan, gua jujur ya, gua rasain sendiri. Ini kan banyak blok, dia agak lag, FPS-nya agak drop. Wow, pas hujan cak guys ya. Kalian bisa lihat kayak cahaya-cahaya lantern di sana itu yang kena fog-fog hujannya itu cakep banget. Seriusan deh. Tuh ya, kalau hujan bagus guys. Beh, tuh lihat tuh. Wow, ini kalau kayaknya gue harus pasang tekstur yang ngubah warna
partikel air hujannya jadi putih guys ya, baru lebih keren lagi gitu. Kalau ini partikelnya biru agak kurang cakep gitu. Kalau putih lebih keren lagi ini pasti. Wah, keren banget asli. Tuh airnya juga bagus banget gitu kan. Dan oke, di dalam airnya sedikit lebih gelap yang gua rasain. Oh ya. Dan ada fitur yang namanya itu glowing ore. Dan untuk glowing ore ini sebenarnya kelihatannya di malam, cuma gue pengen coba aja kalau dia hujan itu kira-kira kelihatan nggak? Oke, kita coba taruh dan kita lihat ya nggak terlalu kelihatan lah ya karena nggak gelap gitu. Oke, untuk hujan udah, sekarang kita coba untuk sunsetnya guys, kira-kira seperti apa sih? Oke, itu bulan harusnya atau ini mataharinya ya, ini bulan harusnya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi, oke, gue agak bingung gimana bulan gimana matahari. Oke, kita coba lihat dari sini, ini fognya ketebalan, jadi gue coba naikin render distance juga. Oke, kayaknya sunsetnya agak lama, agak tahu kenapa lama banget rasanya. Well, kita coba time set naik aja ya. Siapa tahu dia sunsetnya pas naik gitu. Oh enggak guys, udah kelewat ya. Oke, pokoknya sunsetnya lama banget dah sih. Kita udah di malam dan wow, itu cakep banget sih map Jepang, map Japanese nya gitu, keren banget. Oke, kita lihat aja ini efek glowing ore kayak gimana. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, glowing ore. Ini benar-benar glowing. Masing-masing ore-nya ini keren banget, guys. Dan kita coba lihat ore yang tadi kita taruh ya. Nah, itu ya, dia glowing nih kalau dari atas. Ini keren banget. Ini gua taruh lagi misalkan di sini dari jauh dia glowing. Itu keren banget. Nah, di dalam air pun dia glowing, guys. Tuh, gila. Ini keren banget sih. Dan di dalam sini juga ada cave. Nah, ini udah gua persiapkan untuk lainnya. Dan ini glowing berries, jadi percaya dikit. Dan itu kalian lihat deh, lihat sendirilah ya bagaimana glowing ore ini bekerja guys. Ini keren banget. Jadi kalau mining gelap-gelap ya kan, misalnya ada diamond atau emerald yang kelewat, ya nggak akan kelewat karena glowing gitu. Itu keren banget sumpah. Oke, jadi kita sekalian kayak jalan-jalan di map kali ya. Jadi gue mau ke nether portal. Oke, ada yang jatuh tadi. Ini dia, kalau mapnya bagus banget sih dan pakai shader juga cakep gitu. Kayak gue boleh deh buat konten showcase map lagi kayak dulu ya. Soalnya satisfying aja kalau ada shaders gitu, estetik gitu kan. Ya. Kita coba baca, ini ada tulisannya gitu. Selamat datang di map showcase texture dan shader by ABN Game. Terima kasih yang udah download ya, makasih juga buat ABN Game ya. Linknya nanti gue taruh ya Bang Ebi. Dan ya, ini dia nether portal. Keren ya. Oke, kita masuk aja. So sad. And ya, kita udah keluar dan kita coba lihat gimana sih penampakan nether. By the way, glowing ore-nya kurang ya, kurang gelap kalau di nether. Oke. Nah, bersyukurnya ya, bersyukurnya di nether itu dia terang, guys. Jadi kalau ya apa ya, kalau kalian main pakai shaders biasanya di Minecraft Java itu gelap. Cuma di sini terang. Mungkin faktornya itu kalau menurut gue dari pencahayaan lava dan glowing stone-nya yang menurut gue terlalu terang, jadi kesannya sangat terang banget gitu. Cuman coloring-nya juga nggak terlalu gelap sih, itu cakep. Cuma emang gue kurang suka sih sama warna lava ya, sama apinya itu terang banget, terlalu putih gitu. Jadi nggak kuning ya, terlalu putih. Mungkin kedepannya buat Bikubik timnya bisa perbaikin ya, biar nggak terlalu terang, karena menurut gue kurangnya menajam melihatnya terlalu terang seperti ini. Oke, I'm back bro. Dan ya, kita sudah sih, kalau menurut gue showcase ya gara lagi ya, kayaknya udah tamat juga kan, apalagi emang
Ya, girlfriend, jadi mungkin gue rasa showcase habis ini dulu. Oke, dan ya seperti biasa untuk link downloadnya ada di deskripsi, jadi tinggal download aja. Dan dan untuk cara pemasangan shader, gue mungkin akan taruh linknya di deskripsi. Jadi, tapi dari channel lain ya, karena kalau dari gue sendiri mau buat itu agak males gitu. Jadi ya kasih channel lain aja. Hai, ya. Oke, okay. Jatuh goblok, goblok. Oke, jadi ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Boost Tigers. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Salam Boost Tigers and bye. Bye bye.